Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurnia'an dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Jadi, insya-Allah pada hari ini bersama saya Elia Natasha binti Ramli sedikit perkongsian bertajuk persaudaraan. Jika disebut mengenai persaudaraan, mungkin terlintas dalam fikiran kita ianya perkara yang biasa-biasa. Tetapi tahukah kita bahawa persaudaraan ini memberi kesan dalam kehidupan kita? Sebelum saya bawa tajuk ini kepada kehidupan hari ini, saya ingin selitkan sedikit kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Sebagaimana yang kita tahu, kaum Muhajirin ini ialah kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah. Manakala kaum Ansar pula kaum asal yang berada di Madinah beragama Islam dan membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Nak jadikan cerita, kaum Muhajirin ini mereka berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan pakaian, tempat tinggal, harta, makanan maupun binatang ternakan untuk berhijrah ke Madinah. Jadi, setibanya mereka di Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang, kaum Ansar ni lah yang banyak memberikan macam-macam bantuan seperti tempat tinggal, rumah, pakaian mahupun ada yang sanggup menceraikan isteri untuk dikahwinkan dengan kaum Muhajirin ni. Apa yang kita dapat jadikan sirah ini untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan hari ini ialah persaudaraan ataupun ukhuwah yang kita bina hari ini atas dasar apa? Semestinya ukhuwah ataupun persaudaraan yang kita bina hari ini atas dasar takwa kepada Allah. Maksudnya, satu persaudaraan sesama Islam mestilah kita mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran ataupun lebih dikenali lagi sebagai amar ma'ruf nahyu 'anil munkar. Cuba kita bayangkan dalam sama-sama kita mencegah, dalam sama-sama kita mengamalkan amar ma'ruf nahyu 'anil munkar ni, insya-Allah ukhuwah yang terjalin tu akan mendapat keridaan daripada Allah. Hadis ada menyebut, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Maknanya, sesiapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, maka hendaklah mereka menjalinkan hubungan silaturahim. Pada hari ini, kita diuji oleh Allah Subhanahuwataala dengan wabak COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan dan ada juga yang masih tiada tempat tinggal. Jadi, apa tugas kita sebagai saudara sama Islam untuk membantu mereka? Sudah pasti kita perlulah memberikan pertolongan kepada mereka agar dapat meringankan beban. Persoalannya, bagaimana kita ingin membantu mereka dalam fasa begini? Okey, lihat sahaja di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, terdapat banyak post yang menawarkan kita untuk menghulur sumbangan bagi meringankan lagi beban mereka. Inilah masanya untuk kita memberikan bantuan kepada saudara sesama Islam yang lebih memerlukan. Akhir kata, persaudaraan sesama Islam yang kita jalinkan, biarlah kita dapat menikmati kesenangan dan kesusahan itu bersama-sama ataupun berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Sekian daripada saya, semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kesilapan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.